konfliknya dengan Ruben Onsu gara-gara Bertrand Peto. Jordi Onsu, kita simpan sendiri saja. Konflik Ruben Onsu dengan adiknya Jordi Onsu masih terus berlangsung. Bertrand Peto, anak angkat Ruben Onsu, turut dikait-kaitkan dengan perseteruan artis kakak beradik tersebut. Lantas benarkah konflik Ruben Onsu dengan Jordi Onsu disebabkan oleh Bertrand Peto? Artis Jordi Onsu akhirnya blak-blakan soal Bertrand Peto yang dikaitkan konfliknya dengan Ruben Onsu. Ipar Sarwenda itu lantas meluruskan isu miring yang muncul imbas kabar hubungannya dengan Ruben Onsu retak. Memang, nama Bertrand Peto putra Onsu ikut terseret dan disebut-sebut sebagai salah satu penyebabnya. Adanya rumor itu mencuat setelah beredarnya video Jordi Onsu yang dirinya berkata jijik. Akhirnya, Jordi Onsu pun meluruskan video yang beredar, yang membuat publik menduga ada kaitannya dengan Bertrand. Pria berusia 30 tahun ini menjelaskan isi asli video yang viral. Ia menegaskan jika hubungannya dengan putra sambung Ruben Onsu masih baik-baik saja. Bahagianya kami kan belum tentu bahagianya orang lain. Meski hubungannya dengan sang kakak renggang, Jordi tegaskan jika hubungannya dengan keponakannya tak ada masalah.